Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku kaget mendapatkan dukungan majunya pres dari relawan Gibran dan Jokowi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Prabowo mengatakan dukungan relawan Gibran dan Jokowi tersebut merupakan kehormatan besar dan menjadi tantangan untuknya. Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto didampingi Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dan belasan perwakilan relawan Jokowi menggelar pertemuan di Angkringan Jajar, Lawean, Surakarta. Di sela-sela pertemuan dengan relawan, Prabowo dan Gibran pun sempat berbicara empat mata. Namun, Prabowo mengatakan kedatangannya ke Surakarta hanya sebatas silaturahmi dengan Gibran. Usai pertemuan ini, relawan Gibran dan Jokowi se-Jateng dan Jatim resmi mendukung Prabowo sebagai calon presiden 2024. Prabowo mengaku kaget atas dukungan ini dan mengatakan suatu kehormatan besar yang akan menjadi tantangan untuknya. Iya, saya didadak, ini Kopassus didadak, mantan Kopassus terdadak. Tapi tidak menyangka sama sekali, Pak, ya? Tidak menyangka. Ya, kita sama-sama komit, kita ingin Indonesia ini kuat, aman, sejahtera. Amin. Semua yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi, kita ingin teruskan, kita ingin Indonesia bangkit. Ada beberapa pertimbangan relawan Gibran mendukung Prabowo sebagai Capres 2024. Koordinator relawan Gibran, Kuat Hermawan, mengatakan dukungan diberikan karena Prabowo berkomitmen meneruskan gagasan Jokowi. Yang paling tegas sikapnya itu Pak Prabowo untuk meneruskan program kerjanya Pak Jokowi. Itu yang tadi juga disampaikan oleh Pak Prabowo, itu kegalauan kami selama ini siapa sih penerus program-program kerjanya Pak Jokowi. Yang paling poin paling penting apa Mas, yang program kerjanya yang dijanjikan dari Pak Prabowo? Satu, dia akan meneruskan program-program yang sedang dilakukan oleh Pak Jokowi. Di musyawarah kemarin Pak Jokowi juga sudah menyatakan bahwa 7 tahun lagi Indonesia akan setara dengan negara-negara maju. Pertaruhan Pak Jokowi titik ini itu adalah republik, yang kedua keperpihakan kepada masyarakat. 90% relawan yang menghadiri pertemuan ini dipastikan mendukung Prabowo. Sementara, terkait dukungan yang bertolak belakang dengan partai yang menaungi Gibran, yaitu PDI Perjuangan, Kuat menegaskan relawan tidak terafiliasi dengan partai politik. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Eka Hariwibawa, Metro TV. Bukannya mendukung pencapresan Ganjar Pranowo, relawan Gibran dan Jokowi se-Jawa Tengah dan Jawa Timur justru putar haluan mendukung Prabowo Subianto sebagai capres. Mengapa relawan Gibran dan Jokowi tidak mendukung Ganjar? Yang dicapreskan oleh PDIP justru eksodus ke kubu Prabowo. Kami akan membahasnya bersama Ketua Umum Pro Jokowi Projo Budi Aris Setiadi dan analis politik Ray Rangkuti. Mas Budi, Mas Ray, selamat sore. Sore, Bung. Sore. Terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time. Saya ingin ke Mas Budi terlebih dahulu. Ini yang terkini adalah relawan Gibran Jokowi yang menyatakan mendukung Prabowo untuk nanti nyapres. Termasuk kemarin musyawarah sudah selesai dan mendukung calon. Tapi masalahnya, pertanyaannya, kenapa bukan Ganjar Pranowo begitu? Apa motif dan pertimbangan para relawan ini justru mendukung Prabowo dan calon lain dan bukan Ganjar, Mas Budi? Nah, kalau pertimbangan teman-teman itu kan dari yang tadi disampaikan oleh juru bicara Mas Kuat ya, bahwa mereka menilai bahwa Pak Prabowo dinilai akan melanjutkan berbagai program penting dan strategis yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi selama hampir 9 tahun ini. Tapi kalau bagi kami dari Projo, kami masih menunggu arahan lebih lanjut. Dan Projo ini setelah musyawarah rakyat 14 Mei 2023 kemarin, kami sepakat untuk melakukan konsolidasi, melakukan konfederasi daerah di seluruh Indonesia untuk kami jaring, kami kerucutkan, dan pada waktunya kami akan membuat rapat kerja nasional untuk memutuskan dan mendeklarasikan capres dan cawapres yang akan kami dukung. Karena kami akan membalikkan proses ini kepada teman-teman di daerah. Jadi nanti kita akan menggelar mungkin sekitar 2 bulan sampai 3 bulan ke depan untuk melakukan konsolidasi konferensi daerah di seluruh Indonesia di masing-masing DPD-DPD kami.
Begitu, Mas. Oke, masih konsolidasi. Artinya dukungan kepada Ganjar Pranowo ini tidak solid atau tidak utuh ya, Mas Budi? Ya, kami ingin mendengar keputusan dari teman-teman DPD-DPD seluruh Indonesia. Aceh itu gimana, Sumatera Barat gimana, Jawa Tengah gimana, Jawa Timur gimana, seluruh Indonesia. Kita akan dengar suara mereka dan nanti akan kita kerucutkan menjadi satu nama pada forum rapat kerja nasional yang akan kita gelar di bulan September atau Oktober mendatang. Begitu, Mas. Baik, tapi kepindahan sebagian relawan ini, Mas, untuk mendukung calon yang lain ini kan sudah direstui Jokowi ya. Ini bagaimana, Mas Budi? Begini, kita kan kalau dari hasil forum Musra kan kita mengembalikan ke semua organisasi pendukung atau inisiator Musra. Nah, kita kembalikan, bagi kami Projo, kita mengembalikan proses itu dengan melakukan internalisasi dan konsolidasi ke dalam. Dari nama yang sudah diajukan di Musra, nama capres-cawapres, kita kerucutkan. Sehingga pada waktu yang tepat, kita sudah mengerucut pada satu nama capres dan cawapres. Begitu, Mas. Baik, Mas Re, ini artinya dukungan terhadap Ganjar Pranowo tidak solid atau tidak utuh? Ya jelas tidak solid dari relawan Pak Jokowi ya. Yang saya tidak tahu jumlahnya, mungkin ada seratusan relawan yang terkumpul ya, yang mendukung Pak Jokowi saat itu. Sekarang kelihatan terbelah-belah juga ya, ada yang ke Pak Jokowi, ada ke Pak Prabowo, ada ke Ganjar gitu. Saya kira ada tiga faktor ya dalam hal ini. Pertama adalah soal boleh jadi keluarga Pak Jokowi sedang memainkan peranan untuk memasuki dua calon yang bersangkutan ya, baik Prabowo maupun Ganjar Pranowo gitu. Dan mungkin nanti Pak Presiden ke Ganjar tapi keluarganya akan ke Pak Prabowo. Jadi dua-duanya terkawal oleh keluarga Pak Jokowi gitu ya. Itu strategi pertama. Nah, strategi kedua adalah untuk memastikan hanya ada dua pasangan calon presiden wakil presiden yang mungkin berlaga nanti di putaran kedua, yaitu Pak Ganjar lagi-lagi dengan Pak Prabowo. Jadi tujuan disebarnya keluarga Pak Jokowi ini dalam kerangka memastikan dua nama inilah nanti yang masuk ke putaran kedua, dan jika nanti di putaran kedua tentu Pak Jokowi tidak terlalu gundah karena siapapun yang memenangkan pilpres ya tentu Oke. Ada di dalamnya baik Ganjar maupun, tetapi saya kira juga ada faktor soal belum harmonisnya hubungan antara relawan dengan timnya Ganjar Pranowo. Kalau kita lihat pertemuan terakhir di Istora Senayan ya, di mana katanya ada 99 relawan Ganjar yang berkumpul, tetapi itu kelihatan memang berada di bawah koordinasi partai politik. Saya kira sebagian ya, dari kalau begitu, relawannya Mas Budi Ari. Pak Jokowi yang pindah ke Prabowo itu bagian dari kritik ya terhadap kemungkinan dominasi partai politik terhadap Ganjar Pranowo itu. Okay. Sehingga dengan Mas begitu Budi, ya kan ya. Dominasi partai politik ya terhadap relawan-relawan ini dapat dikurangi sehingga relawan-relawan ini kelihatan lagi-lagi bisa lebih independen, lebih mandiri bahwa mereka bukan bagian dari pemenangan calon presiden dari partai politik tertentu. Okay. Gitu. Saya konfirmasi ke Mas Budi. Mas Budi, benarkah hubungan antara para relawan pendukung Jokowi ini tidak harmonis dengan tim Ganjar Pranowo, Mas Budi? Harmonis, enggak kita dimisikan itu. Tetapi yang pasti kalau relawan Jokowi kan sebenarnya gini, Mas. Relawan Jokowi ini kan ikut Pak Jokowi. Yang namanya relawan Jokowi ya ikut Pak Jokowi. Dia tidak ikut komando yang lain. Gimana, Mas? Halo? Ikut komando. Jadi ini yang namanya relawan Jokowi 100% harus ikut komando Pak Jokowi. Okay. Baik. Tapi faktanya ada gitu. yang pindah, Mas Budi. Pindah kemana? Kalau kami dari Projo dan juga teman-teman yang tunduk taat dan setia pada Pak Jokowi, tunggu komando Pak Jokowi. Okay. Baik, nah relawan dari Gibran Jokowi menyatakan bahwa salah satu alasan mendukung Prabowo untuk nyapres terutama adalah yang bisa dipastikan meneruskan program Jokowi. Kalau dari Projo sendiri bagaimana, Mas? Apa alasan utamanya?
Nah, kami memang ada nama Pak Prabowo dari hasil musyawarah. Ketemu musyawarah rakyat kami, ada nama Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Erlangga untuk capres. Nah, kami akan berkerucutan dalam waktu yang cukup, dalam 2 bulan, 3 bulan ke depan. Dan kita akan gelar dalam forum Rakernas tadi yang saya sebutkan. Kita tunggu aja, ini kan dinamika. Bung Iqbal, Bung Iqbal. Halo, Bung. Iya, Bung. Ya, gimana, Mas Re? Saya boleh tanya enggak, Bung Budi ya? Ya. Sebentar. Apakah pernyataan Bung Budi itu mau mengatakan bahwa mereka yang menamakan diri sebagai Ganjar relawan Pak Jokowi yang mendukung Pak Prabowo itu bukan sebagai relawannya Pak Jokowi karena mereka nggak tunduk pada keputusan Pak Jokowi, begitu? Oh, saya nggak bilang begitu. Saya bilang kalau relawan ya, Jokowi. Kesimpulannya begitu, kira-kira kan begitu. Kalau relawan Jokowi mesti tunggu arahan Pak Jokowi. Nah, sekarang sebagian relawan Jokowi itu sudah mendeklarasikan Prabowo sebagai calon presiden mereka, tidak menunggu isyarat dari Pak Jokowi. Apakah berarti mereka bukan lagi bagian dari relawan Pak Jokowi? Begini, kan banyak juga relawan Jokowi yang udah dukung Mas Ganjar. Nah, ini kan nanti ininya juga jadi ada ininya relawan Jokowi dan Mas Gibran dukung Prabowo. Nah, begitu loh. Kalau kami, posisi kami Projo itu tunggu komando Pak Jokowi. Gitu loh, ini kan ada relawan Jokowi yang sudah mendukung Mas Ganjar. Okay. Nah, ada juga relawan Gibran Jokowi yang dukung Prabowo. Begitu loh, kalau Projo tunggu pada waktunya, kita akan bersikap. Karena kalau kami yakin Pak Jokowi akan berposisi netral, sementara kami Projo pasti akan bersikap untuk menentukan kemana arah dukungan. Oke, begitu loh. Netral tapi tidak tegak lurus ya dengan arahan dari partai begitu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah langkah Jokowi? Bung Iqbal ya. Sebentar ya, Mas Re, kita harus break terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan ya, Mas Re ya. Kita harus break terlebih dahulu. Apakah langkah Jokowi yang ikut menentukan arus relawan ini dinilai sebagai hasrat untuk menjadi kingmaker di Pilpres 2024? Anda kembali di Prime Time News, pemirsa. Saya ingin ke Mas Re. Mas Re, ini setelah kemarin mengadakan ada musra ya, memilih beberapa nama calon. Nah, sekarang ini bahkan relawan pendukung Gibran dan Jokowi, ini anak dari Presiden Jokowi. Sebelumnya juga ada simbol yang kaos yang dipakai oleh Kaesang menggunakan kaos bergambar Prabowo. Ini artinya kan Pak Jokowi tahu ya, tapi tidak dilarang, dibiarkan saja begitu. Ini artinya apa, Mas Rey? Itu yang saya sebut tadi, saya kira ada tiga itu. Yang saya sebut pertama adalah Pak Jokowi ingin masuk ke dalam kedua tokoh ini untuk memiliki semacam pengaruh ya. Yang kedua tentu saja dengan pengaruh Pak Jokowi yang terbagi kepada dua tokoh ini, diharapkan dua tokoh ini nanti yang akan bisa masuk ke putaran kedua. Kalau misalnya ada tiga pasangan calon presiden, wakil presiden gitu ya. Dan yang ketiga adalah soal kemungkinan besar di kalangan relawan ini juga ada semacam apa namanya itu ya, ketidakpuasan kepada pengelolaan ya partai politik terhadap kandidat calon presiden, dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo, yang dianggap mungkin lebih berwajah partai dibandingkan dengan wajah relawan sendiri. Ini agak berbeda dengan misalnya pencapresan Pak Jokowi 2014 yang lalu, di mana memang aspirasi publiknya jauh lebih kelihatan lebih dominan dibandingkan dengan partai politiknya. Kalau yang sekarang ini kelihatan wajah partainya terhadap Ganjar jauh lebih dominan dibandingkan dengan wajah relawannya. Jadi ini semacam mau mencoba tarik tawar menawar ya relawan-relawan ini dengan partai-partai politik pendukung, agar relawan-relawan ini juga punya tempat yang strategis, substantif di dalam proses pencalonan ini. Jadi yang mereka dukung itu bukanlah calon partai, tapi calon yang memang mereka pilih sendiri untuk menjadi calon presiden, wakil presiden gitu. Saya kira tiga faktor inilah yang mendorong mengapa kelihatan ya relawan Pak Jokowi ini terbelah kepada dua kandidat, satu kepada Pak Prabowo, yang satunya adalah kepada Pak Jokowi. Meskipun tentu saja pertanyaannya adalah kalau Pak Jokowi hadir di dalam deklarasi ya pencapresan Ganjar sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan, apakah itu tidak cukup sebagai isyarat penting bagi para relawan bahwa calon yang didukung ya, yang didorong oleh
Pak Jokowi itu adalah Ganjar Pranowo, karena Pak Jokowi sendiri hadir, bahkan pulang bersama-sama dengan Ganjar Pranowo ke Semarang bersama dengan satu pesawat begitu ya, dan seterusnya dan seterusnya itu gitu. Jadi ini menjadi pertanyaan kepada Mas Budi Ari ya. Tadi Mas Ri menyatakan sudah datang di deklarasi kok, Mas Budi Ari kenapa harus menunggu Pak Presiden Jokowi, karena kan sudah sebagai petugas partai sudah menyatakan mendukung Ganjar Pranowo, kenapa harus menunggu Pak Jokowi untuk mengumumkan capres yang diusung? Loh, itu kan perintah Pak Jokowi dalam pidato musyawarah rakyat Indonesia minggu lalu. Okay. Perintahnya Pak Jokowi kan jangan gerasa-gerusuk. Nanti pada waktunya akan disampaikan kan gitu. Perintah untuk jangan gerasa-gerusuk kan bukan maunya kita, tapi maunya Pak Jokowi. Dan itu kan terbuka disampaikan Pak Jokowi dalam pidato. Kalau disimak jadi, pidato Pak Jokowi di musyawarah rakyat 14 Mei kan sangat jelas itu. Oke, jadi itu alasannya. Jangan gerasa gerusuh. Jangan gerasa gerusuh karena masih konsolidasi itu alasannya. Mas Rey, ini masih, gimana? Di satu sisi, konsolidasi. Ini loh, kalimat lengkapnya begini. Jangan gerasa gerusuh, kita tunggu koalisi partainya. Karena ini waktunya koalisi partai. Koalisi partainya juga belum jelas, capres, cawapresnya juga belum jelas gitu loh. Mengapa kita harus cepat-cepat bersikap gitu loh. Beda sama kader partai yang memang punya keharusan untuk mendukung penuh calon yang sudah diputuskan partai. Nah ini kan sekarang masih ada beberapa partai belum memutuskan kan, baik capres maupun cawapresnya. Koalisi partainya atau kerjasama partainya kan juga masih masih dinamis. Demikian juga Mas nanti apa yang sudah dideklarasikan jadi capres atau tetap jadi capres kan juga kita nggak tahu. Siapa tahu yang udah capres jadi cawapres kan. Kita masih proses ya. Mungkin, gitu loh. Masih serba begitu. Mungkin. Mas Ri, bagaimana melihat ini di satu sisi pada saat deklarasi PDIP jelas mendukung Ganjar Pranowo, tapi di sisi lain bilang ke relawannya jangan gerasa gerusu, artinya nanti mungkin masih ada nama lain. Bagaimana melihat itu Mas Ri? Itu yang saya mau katakan Bung Iqbal ya, ini sebetulnya kalau berlanjut-lanjut bisa saja ada kekecewaan dari PDI Perjuangan baik kepada para relawan ini maupun kepada Pak Jokowi sendiri gitu ya, karena seolah-olah Pak Jokowi setelah ya ikut deklarasi pencapresan gitu ya, tapi tiba-tiba malah membiarkan relawan-relawannya seperti tidak punya pegangan siapa kira-kira yang akan dicalonkan ya, sebab kalau misalnya nunggu sampai Oktober November para relawan ini baru deklarasikan dukungan mereka kepada calon presiden wakil presiden, saya kira mereka juga agak telat ya, karena itu artinya menyisakan hanya beberapa bulan sebelum pemilu dilaksanakan, padahal sebetulnya salah satu hal yang ditunggu dari relawan itu adalah keterlibatan mereka sejak dini, karena mereka jauh lebih fleksibel dalam hal mensosialisasikan calon presiden wakil presiden ini dibandingkan dengan partai politik sendiri, karena partai politik sendiri kan akan baru resmi mencalon apa kampanye itu kalau sudah ditetapkan oleh KPU sebagai calon presiden wakil presiden gitu. Nah, oleh karena itu kalau misalnya ini berlanjut terus, saya khawatir PDI Perjuangan bisa juga ya sedikit agak kecewa dengan katakanlah sikap Pak Jokowi yang kelihatan nggak tegas, apakah antara mendukung Ganjar Pranowo yang sudah diusung oleh PDI Perjuangan atau ya membiarkan relawan-relawannya untuk menetapkan sendiri pasangan calon presiden yang mereka inginkan gitu. Itu satu Mas Budi. Segi yang lain, tentu saja juga Pak Jokowi menurut saya tidak etis nanti kalau sampai menyebut relawan-relawan tolong dipilih pilihan saya si Anu gitu. Itu tentu saya tidak tepat gitu. Jadi sebetulnya relawan-relawan itu menurut saya sudah bisa membaca kemana arah dukungan partai politiknya Pak Jokowi dari kehadiran beliau pada deklarasi Ganjar Pranowo itu. Tapi kalau kemudian relawan kemudian tetap ya terbelah antara hati Prabowo dengan Ganjar, itu artinya relawan-relawannya juga di satu segi membaca bahwa kehadiran Pak Jokowi di dalam deklarasi itu tidak dengan sendirinya dukungan kepada Ganjar Pranowo. Oke, Mas Budi, tadi katanya masih mendengarkan suara-suara dari arus bawah, dari DPD begitu. So, arus bawahnya itu cenderung kemana sih? Terbelahnya itu seperti apa pemetaannya? Mana yang lebih banyak dan mana yang lebih dikit? Kami mengambil keputusan kan bottom up. Jadi kami kembalikan, kami diskusikan dengan teman-teman daerah di seluruh Indonesia, nanti pada waktunya ada forum, kita bikin ada forum Rakernas yang kita akan putuskan bersama kemana Projo akan bersikap atau menentukan dukungan. Kita masih menunggu, masih ada waktu. Kalau kata Pak Jokowi, Belanda masih jauh kok. Kalau gitu kata Mas Ri, nggak takut kita telat, nanti bergerak cepat, ternyata
capresnya sudah tepat, cawapresnya kurang. Capresnya ini ternyata cawapresnya ini apa kurang berkenan. Jadi masih banyak dinamika ini. Jadi tiga komponen itu koalisi partainya, capresnya, cawapresnya ini kan baru yang baru pasti baru capresnya. Koalisi partainya inilah belum. Menurut saya ya Bu Iqbal, yang agak berbeda antara boleh singkat saja ya Mas Rey. Pola perilaku relawan 2014 dengan 2024 ini gitu ya. Kalau 2019 itu kan relawan yang tanda kutip lah ya menentukan pilihan parpol gitu. Kalau sekarang kelihatan parpol yang menentukan pilihan relawan gitu, agak terbalik juga. Mestinya menurut saya relawan lah dari sekarang yang tegas-tegas mengatakan mereka milih siapa. Dengan begitu parpol merasa fix bahwa mereka mendukung ini karena memang banyak sekali relawan-relawan yang menunjukkan nama-nama tertentu untuk didukung sebagai calon presiden. Kalau sampai setelah partai kemudian deklarasi baru relawan datang, saya kira relawan-relawannya juga kurang fight ya, kurang tepat juga gitu. Belum udah ada capresnya kok. Udah ditentukan partai baru mereka bergerak, mestinya ya sebelum kesiangan gitu ya. Ditentukan partai lah mereka bergerak gitu. Seperti peristiwa di 2014 yang lalu. Oke. Baik, Mas Budi terakhir. Begini, apa yang disampaikan Bung Ray itu memang kondisi di 2014. Kalau menurut saya memang kasus 2024 ini agak lain. Saya juga baru diskusi dengan teman-teman di kampus UI. Memang kondisi 2024 ini agak berbeda. Ada incumbent yang sangat populer, sangat tinggi akseptabilitas dan juga kekuasaan publiknya. Sementara penggantinya masih harus berhadapan dengan kenyataan dan dinamika yang terjadi. Jadi ini case Pak Jokowi ini saya lagi baca rumusnya di negara lain ini. Begitu loh. Apalagi negara ini multipartai. Saya belum lihat juga di Eropa ada kasus seperti ini. Di Amerika kan kalau Amerika dua partai. Jadi kalau presidennya populer dia bisa endorse teman partainya. Gak mungkin teman di luar partainya gitu loh. Nah ini kondisi multipartai seperti Indonesia. Pak Jokowi dengan tingkat kepuasan publik yang tinggi. Sementara dia harus melakukan suksesi dengan kondisi partai dan koalisi partainya dan lain sebagainya. Ini memang case yang luar biasa unik di Indonesia. Jadi 2014 memang tidak berbeda dengan 2024. Kalau 2024 memang nanti ada kesadaran dan kedatangan rakyat bahwa perlu didorong, didukung pemimpin rakyat. Sehingga gerakan relawan itu setengah memaksa, tanda kutip, partai untuk bersikap mendukung dan menjalankan Pak Jokowi ketika itu. Nah ini ada sesuatu yang lain yang menurut saya, hemat kami, kondisi 2014 agak berbeda dengan 2024. Begitu Bung Rey. Baik, agak berbeda ya, sehingga bisa di depan partai berbeda, di depan relawan juga berbeda. Tapi nanti kita nantikan apakah nanti siapa nama capres yang akan keluar punya beberapa wajah itu, begitu ya. Baik, nanti Mas Rey, iya, nanti kita bahas di diskusi selanjutnya ya. Namun waktu kita sudah habis, nanti kita akan lihat apakah ada kelompok relawan yang lain lagi yang menyatakan dukungannya. Mas Budiari, terima kasih. Mas Rey, terima kasih sudah bergabung bersama Primetime News.